Semangat pagi! Semangat pagi! Luar biasa, Magelang hari ini punya cerita. Dan cerita ini harus berlanjut, Mas Ari. Cerita harus berlanjut, sampai kapan? Buati ya? Weki, sampai kapan? Sampai Anda semua sukses kaya raya luar biasa. Siap berjuang? Siap berjuang? Luar biasa, Magelang hari ini seperti ada di stadion. Luar biasa, insya Allah ini adalah awal yang baik. Insya Allah Magelang, dengan keyakinan saya, dengan apa yang terjadi hari ini, insya Allah Magelang akan menjadi basis terbesar Izaura Nasional selanjutnya. Ya, Magelang adalah kota pariwisata, Pak. Lihat Candi Borobudur itu, dari seluruh dunia datang ke sana. Anda tinggal seberbrosur, Pak, insya Allah Anda jadi orang sukses. Sukses itu tentang kepantasan. Berapa nilai Pak Ari adalah Pak Ari yang bisa memantaskan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Sukses itu apa? Tentang kepantasan. Bu Eki memantaskan diri di hadapan Tuhan 1 juta. Itulah nilai Bu Eki di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tapi Bu Eki menilai, memantaskan Bu Eki di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia 1 miliar. Itu pun nilai Bu Eki di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Ya, saudara-saudara. Ya. Sukses itu tentang kepantasan. Siapkah Anda, beranikah Anda memantaskan diri Anda di hadapan Tuhan, di hadapan manusia minimal 1 miliar per bulan? Beranikah Anda memantaskan diri di hadapan Tuhan, di hadapan manusia 1 miliar per bulan? Beranilah, saudara. Hidup cuma sekali, ngapain kita biasa-biasa aja? Kalau ada kesempatan luar biasa. Siap berjuang? Siap. Ikutin kata-kata saya, botol ke atas. Kita harus berjuang, saudara. Kita harus menumbuhkan Indonesia. Kita harus sehatkan Indonesia. Kita harus bantu Indonesia untuk sehat sejahtera bersama Izaura. Ikutin kata-kata saya, tolong dengan semangat. Kami. Yang semangat, saudara. Saya 2 jam lebih suara setantang. Anda, mohon maaf, kami. Kami. Mohon maaf ya, saya ingin sebut begini. Mohon maaf teman-teman sekalian. Dengan kata-kata saya. Saya punya keyakinan, mohon maaf, tidak semua orang di ruangan yang mau berjuang. Tidak semua orang berjuang, Pak. Tapi percaya sama saya, Pak. Cukup 10 orang yang siap berjuang bersama saya, bersama Bu Susan, bersama Mas Ari, bersama Mas Imam. Sudah cukup untuk menjadikan Magelang luar biasa. Ya, saudara. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan jumawa, jangan adikku. Hidup ini terlalu keras, terlalu berat kalau kita main-main, saudara. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap. Ikutin kata-kata saya. Kami. Kami. Semangat. Kami. Kami. Leader. Leader. Mitra. Mitra. Izaura. Mitra. Magelang. Mitra. Siap. Mitra. Berjuang. Mitra. Menyehatkan. Mitra. Mensejahterakan. Mitra. Masyarakat. Mitra. Magelang. Mitra. Jawa Tengah. Mitra. Indonesia. Mitra. Berjuang itu ada harga tidak? Harga. Sukses itu ada harga tidak? Ada, saudara. Tidak ada yang gratis di dunia. Demi Allah, demi Tuhan, tidak ada yang gratis. Semua ada air mata, ada keringat, bahkan terkadang sedikit darah untuk membayar harga dari harga sebuah kesuksesan. Siap membayar harga? Siap. Siap membayar harga? Siap. Harus membayar harga, saudara. Harus membayar harga. Cacian, fitnahan, direndahkan orang, itu bagian dari proses perjuangan. Dan ingat Bapak sekalian, ingat Bapak Ibu sekalian, ingat ya, kalau Anda dihina orang, Mas Fuji, ya ingat siapapun Anda, kalau Anda dihina orang, direndahkan orang, mohon maaf, jangan terlalu responsif, gak usah dipikirin. Hati-hati ya, di dunia ini Anda sukses aja, belum tentu orang suka kepada Anda, apalagi jadi orang gagal. Hati-hati, di dunia ini banyaklah orang tertawa di atas penderitaan kita. Mohon maaf, jangan sampai terjadi, mohon maaf, saya nggak sebutkan nama, si A gagal maning, si B gagal maning, aduh, orang bertepuk tangan, opo, kalau ngomong, makanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman seluruh di Magelang ini, saya ingin sampaikan, cara membayar fitnahan orang, cara membayar nyinyiran orang, cara membayar direndahkan orang, tidak ada lain kecuali Anda semua wajib sukses kaya raya secepat-cepatnya, saudara. Siap berjuang? Siap. Siap bayar harga? Siap. Oke. Kami. Kami.
Semangat. Kami, leader, Mitra, Isaura, Magelang, siap membayar harga dari harga sebuah kesuksesan. Benar atau benar? Berjuanglah saudara. Berjuanglah. Berjuang itu lelah? Ya lelah, tapi enggak lama. Percaya sama saya, lelah enggak lama kok. Paling setahun dua tahun kita sudah menikmati hidup, menikmati masih pingkam. Berjuang itu lelah? Ya lelah. Tapi mohon maaf, lebih. Saya lihat, berjuang itu pahit tidak? Pahit. Tapi demi Allah Pak, lebih pahit ketika kita hari tua jadi orang menderita, mohon maaf, jadi orang miskin yang dihina banyak orang. Menderita kita seumur hidup. Makanya cukup setahun dua tahun berjuang insyaallah, insyaallah tahun ketiga Anda sudah menikmati hidup yang luar biasa. Siap spektakuler? Siap. Siap spektakuler? Siap. Siap berjuang? Siap. Oke, ketika saya apa kabar, Anda akan jawab sehat, sukses, bahagia. Yang semangat ya, kata-kata doa. Orang insyaallah harus sehat dulu Pak, harus sehat dulu. Setelah itu sukses, setelah itu kita bahagia. Sehat dulu aja, sehatkan badan kita, sehatkan rakyat kita. Oke? Apa kabar? Oke, yang kedua, kita sedang mengkampanyekan era sehat tanpa obat. Rajanya adalah Isaura. Maka ketika saya bilang Isaura, Anda akan jawab air sehat Indonesia. Yang semangat ya. Isaura! Isaura! Oke, sekali lagi. Isaura! Oke, yang terakhir, ketika saya bilang Mitra Isaura, Anda akan jawab sukses berkah berlimpah. Ya, yang semangat, sukses berkah berlimpah. Mitra Isaura, Mitra Isaura. Yang terakhir, yang semangat. Saya harus sukses. Cap, enggak, maksud saya itu ada letupan, ada semangat, ada dendam. Jadi kalau saya tanya Mitra Isaura, Anda tahu, sukses, capek, miskin, ada letupan. Supaya semangatnya sukses kuat. Capek, lihat ya, kalau ada semangat, setan pemalas itu lari dari tubuhmu. Yang bikin kita malas itu ada setan Pak. Pagi-pagi, mohon maaf, bangun subuh, tidur lagi, ngerokok, ngelenggeng, turu maning, kelonak, turu maning. Gimana sukses? Ya, jadi kita selawan. Jadi ketika sudah Mitra Isaura, dengan jawaban, sukses, berkah, berlimpah. Yang semangat, ya, semangat luar biasa. Kita harus umumkan Pak, kita harus umumkan Magelang, kita harus umumkan Jawa Tengah, kita harus umumkan Indonesia, kita harus sehatkan Indonesia Pak, harus sehatkan. Oke, botol kata semua, wah luar biasa, mantap, luar biasa, ada Mas Imam Panglimanya, ada khusus dan sebagainya, kita semua akan bergandengan tangan. Oke, yang semangat, semangat sekali. Mitra Isaura! Biasa Indonesia melihat. Inilah wajah-wajah Presiden Direktur tahun 2024. Luar biasa, luar biasa. Siap berjuang, saya Gandhi. Siap. Luar biasa ya. Itu Mas Tikno, Agen Magelang. Orang sudah sukses, insya Allah tambah sukses. Amin. Luar biasa Tikno ya. Amin. Sukses itu tanpa batasan. Mohon maaf Mas Tikno, dengan wajah gantengmu Anda enggak pantas disebut pemerintah. Sehingga sama, Pak, sukses tanpa batasan. Dengan wajah Mas Tikno, mohon maaf, Anda pantas 100 juta per bulan. Amin. Anda pantasnya minimal 1 miliar per bulan. Amin. Ya, hadirin sekalian, sukses itu tentang kepantasan. Pagi, perhatikan, wajah seperti gantung kaca seperti ini. Amin. Gempar, Anda enggak pantas 100 juta per bulan. Minimal Anda 500 juta per bulan. Enggak apa-apa. Sepertinya Mas Tikno lebih besar daripada Anda. Enggak apa-apa, Rido ya. Karena Mas Tikno lebih ganteng daripada Anda. Ya, apa-apa ya. Indonesia, siap berjuang? Ya. Siap berjuang? Ya. Luar biasa. Kita buktikan Magelang harus menjadi pasus terbesar Isaura Nasional selanjutnya. Kita buktikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita harus bersatu Indonesia. Kita bersatu. Sudah kepala basah, kita harus basah kuyup sekalian. Sudah kepala mimpi besar sekalian. Kalau bisa 1 miliar, kenapa harus 100 juta? Siap berjuang? Siap berjuang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.